halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku Junior budget terima kasih sudah mengklik video ini nah teman-teman tak terasa kita udah nyampe di bulan maret untuk di minggu ketiga dan keempatnya langsung aja ini uh, aku mau mulai budgeting lagi untuk di maret ya minggu ketiga dan keempatnya kebetulan di sini aku baru pulang kerja dan menjemput anak aku di tempat penitipan jadi aku sempatkan untuk uh, rekaman video dulu baru aku jemput sebelum nanti aku nggak sempat lagi karena kalau udah ada anak itu ya gitu deh semuanya serba ribet ya teman-teman tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu untuk di budgeting Maret di minggu satu dan minggu keduanya oh ya teman-teman aku di sini mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport aku dan selalu memberi dukungan serta komen-komen positifnya terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misalnya video ini nanti uh, kedepannya bakal lambat update ya karena aku kedepannya kemungkinan akan disibukkan dengan beberapa urusan dan e, takutnya ini aku nggak sempat mengedit jadi kalau seandainya nanti ini terlambat aku mohon maaf ya teman-teman oke langsung aja kita evaluasi yang di bulan Maret minggu 1 dan minggu keduanya ini dia dompet aku ya nah di minggu kemarin aku gak menyisakan sedikit pun ya karena ya e, kebetulan Pas-pasan uangnya, bahkan kadang ada yang kurang, dan kalau kurang biasanya aku ambilin di kategori kayak di groceries Dan langsung aja ini aku mau evaluasi untuk di paket data. Nah paket data di sini ada sisa 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Nah jadi untuk di paket data, kita masih ada nyisakan 43.000 ini mau aku catat dulu ya 43.000 nah untuk di jajan lauk pauk dan jaga-jaga itu habis Kemudian di bensin, nah bensin ini tinggal 3000 aja ya, seperti yang kalian lihat, uang bensin kayaknya nggak tercover lagi. Soalnya bensin, aku isinya yang ketengan ya, udah jarang lagi beli di pom bensinnya, soalnya males sekali ngantri, panas. Jadi aku cari yang cepet aja. Nah bensin sisa 3000. Kemudian groceries. grocery sisa 10, 20, 25, 27, 28 ribu nah sini sisa 28 ribu ya karena kemarin juga ada beberapa item yang habis berapa tadi? 28 eh salah taruh di sini groceries sampah nggak ada sisa kosong ya gas dan galon di sini ada sisa ada sisa 10 14 ada sisa 14.000 untuk di gas dan galon kemudian listrik listrik di sini sisanya ada 40 20 40 41 42 43 listrik tinggal 43.000 Wi-Fi Wifi di sini sisa 100, 120, 30, 40, 50, 52, 53. Ada 153 ribu. Oke, itu dia tadi sisa-sisanya. Kita lanjut aja untuk cash ya, stuffing yang di minggu ketiga dan keempatnya. Dimulai dari uang jajan, lauk pauk, dan jaga-jaga. Seperti biasa 400.000 ya. Satu. Dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. 400 ribu. Nah, setelah aku jalani, teman-teman, ternyata eh, biaya lauk-pauk di bulan puasa itu lebih besar ya daripada biaya eh, lauk-pauk di bulan-bulan biasanya. Kenapa? Karena... Kalau bulan-bulan biasa kan, eh kalau misalnya hari biasa kan, nggak di bulan puasa itu uh, orang di rumah cuma makannya malam hari aja. Tapi kalau bulan puasa otomatis mereka buka dan sahur itu di rumah. Makanya uh, uang di lauk pauk itu uh, lebih besar dari biasanya. Oleh sebab itu mungkin kemarin itu minggu sebelumnya itu nggak ada sisa ya Karena habis Tapi untungnya 400 ribu itu nggak minus ya teman-teman Pas ya tergantung kita pandai-pandai sih uh, ngolah makanannya Lanjut untuk paket data Paket data di sini mau aku tambahkan 20 ribu So totalnya untuk paket data 20, 40, 50, 55, 57, 59, 61, 63, jadi ada 63.000 untuk di paket data. Lanjut untuk di bensin, nah bensin kali ini aku anggarkan 25.000, 10, 20, 25. So totalnya. 10, 20, 25, 27, 28, ribu Semoga ini cukup ya untuk 2 minggu. Kalau nggak cukup nanti, kita mungkin pakai dana lain. Sampai ini nggak kuanggarin. Grosiris dapat 100,000. So grosiris 100, 110 120 125 100, 100, gas galon dapat 20000 10 20 so totalnya untuk gas galon 10 20 30 32 34 jadi totalnya ada 34000 untuk di gas dan galon listrik dapat 100000 So totalnya 100, 120, 40, 41, 42, 43. Kita main cepet aja ya teman-teman. Karena aku ngejar waktu mau jemput anak aku. Lanjut untuk wifi dapat 70.000. 50, 70. So totalnya 100, 150, 170, 190, 200, 210, 20, 22, 23, 223 ribu untuk di WiFi. Uh, untuk total keseluruhan anggaran yang aku anggarkan di minggu ketiga dan keempat ini itu totalnya tadi ada 1.260.000 ya uh, agak kurang dari bulan-bulan sebelumnya ya karena memang pendapatan uh, Pak suami lagi lagi ini ya teman-teman ya. Disyukuri aja ya. Berapapun penghasilan dari Pak suami itu kita terima dan kita syukuri. Kita lanjut lagi untuk di sinking funds di binder pertama. Uh, oh ya, untuk uang receh ya ampun, aku lupa. <gif> kita mulai dari uang recehnya ya. Sisanya dari minggu sebelumnya ini ada berapa? Mau aku cari dulu. Nah, ini dia sisanya ya, teman-teman. Ini ada yang diselotipin, nggak sempat aku buka, tapi nanti deh di akhir. Langsung aja kita masukin. Dan sekarang ini dia uang koinnya. Nah, baru kita menuju ke sinking fund. Sinking fund kategori pertama yaitu kategori elektronik. Elektronik untuk kulkas dua pintu. So, kali ini elektronik dapat 50000 seperti biasa. Rp900.000-nya. Nah, jadi kita hitung. Ini satu bundelannya udah aku pisahin. 1 juta, 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70. 1.470.000 belum nyampe ya. Lipatan 100.000. Jadi nggak perlu kita warnai. Home decor untuk home decor dapat 50.000 so home decor jadi ada 100, 200, 300, 400 ye udah 400 ribu jadi tinggal 100 ribu lagi ya untuk kita tuntaskan di challenge home decor wall molding nanti kalau misalnya jadi seandainya seandainkan jadi berhasil ini bakal aku review ditunggu ya teman-teman doakan lanjut kesehatan Nah kesehatan kemarin uangnya ada kepake 400 ribu dikarenakan kemarin anak aku batuk dan pilek terus bab-nya juga agak keras gitu ya namanya anak-anak ya teman-teman penyakit ya gampang silih berganti datangnya jadi karena aku mau cepet dan pengennya uh, sama pak suami gitu pengennya anak aku itu BHB nya lancar gitu ya soalnya udah berobat juga ke klinik pakai BPJS itu entah ngapa itu nggak sembuh gitu jadi kita coba pakai umum aja jadi kena alam 400 ribu kemarin uangnya aku ambil dari kategori kesehatan dan alhamdulillah mumpan ya lanjut untuk kesehatan di sini aku anggarkan 15 ribu So totalnya sekarang kesehatan 100, 200, 300, 350, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 420, 420, 2000 Untuk di kesehatan Liburan, liburan dapat 10000 So totalnya ada 25000 ya Nggak apa-apa, sikit-sikit aja emergency. Nah, kemarin emergency juga uangnya ada aku ambil, teman-teman. Rp80.000 -teman. untuk servis AC. Soalnya AC-nya itu udah nggak dingin lagi dan ternyata setelah dibongkar memang iya banyak debunya. Ya, secara udah ber berapa bulan di diservis. Nah, ini dia uangnya udah kita ambil 50, 80 ya. 80 80000 Nah, di sini sebenarnya Rp75.000 untuk servis AC-nya, kayak bersihkan AC gitu, tapi uh, ya udah uh, Rp5.000-nya untuk bonus deh sama Pak tukang

totalnya emergency sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 89. Jadi 489 ribu. Bener nggak? Ya betul. Beauty, nah beauty kemarin juga uangnya ada aku ambil 40.000 ya untuk beli skincare skincare ini ganti-gantian habisnya ya yang minggu ini pelembab minggu berikutnya toner minggu berikutnya sunscreen ya pokoknya gitu deh jadi beauty kali ini kemarin aku ambil 40000 nah kali ini dapat 15000 10 12 14 15 So beauty totalnya sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 550, 60, 62, 64, 65 Eps. Kita ulang lagi ya. 100 200 300 400 500 550 60 62 64 66 67 68. Jadi ada 568.000 untuk di kategori beauty. It out dapat 10.000. So totalnya 50 60

eh 100 120 100 110 120 22 24 26 27 28 29 30 jadi ada 130.000 ya enggak ya 130.000 Nah, keperluan anak, keperluan anak kemarin juga uangnya kepakai. Yang pertama, 50.000 untuk beli kemarin beli apa ya? Hmm, kayaknya sabun deh. Ya beli sabun. Terus ini 10 untuk beli jajan. Anak aku sekarang udah pandai jajan loh teman-teman. <gih> Jadi 10 ibunya aku ambil di sini. Lanjut keperluan anak dapat 100.000. So totalnya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1 juta 1 juta 100 150 155 57 58 59. Jadi udah ada 1 juta 159.000. Kalau seandainya salah, mohon teman-teman benerin di kolom komentar ya. Lanjut untuk di saving, savings. Di sini aku tambahkan 50.000. So, totalnya 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta di bank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 60 70. Jadi udah ada 8 juta 70.000. Ya, 8 juta 970.000 untuk di savings. Nah, saving ini Uh, karena dia sifatnya tabungan jadi aku simpannya setiap udah kelipatan 1 juta itu di bank dan yang ini aku ganti dengan simbolis tabungan anak di sini dapat 200.000 100 200 so totalnya untuk tabungan anak 1 juta, 2 juta, 3 juta di bank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 juta 1 2 3 4 5 50. Jadi udah ada 4.550.000. Nah, karena udah ada berhubung 1 juta dan aku baru jumpa 1 juta slipnya jadi ini mau kita tukarkan dengan satu juta slip ya bentar nah ini dia teman-teman satu -teman, juta slipnya ini aku pakai satu juta slip yang dikirimkan sahabat aku cinti mungkin teman-teman bisa cek ya di cinti studio jadi ini yang aslinya ini kita masukkan ke bank dan kita ganti dengan satu juta slip kita ulang lagi ya hitungnya teman-teman. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta di bank 1, 2, 3, 4, 5, 50 jadi udah ada 4 juta untuk tabungan anak so karena nggak ada sisa pecahan dan rollover ini belum aku hitung ada berapa ini kan rencananya mau aku tukarkan ke mini gold, tapi ini belum aku sempat hitung nanti deh teman-teman bakal aku hitung kalau udah uh, ada waktunya ya oke okay, itu dia tadi untuk cash stuffing sinking fund serta uang receh kita terima kasih uh, buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan sampai bertemu lagi di channel aku minggu berikutnya Oke teman-teman itu dia tadi untuk sinking funds, cash stuffing dan uang recehnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa jika kalian suka tekan tombol like, comment serta subscribe nya. Ditunggu untuk video updatean aku minggu eh bulan apa. April, semoga ini nanti aku edit nggak telat ya, semoga aja teman-teman. Tapi kalau telat mohon maaf ya. Dan aku akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.